semua. Selamat datang ya, bertemu lagi dengan aku Iran Dari. Pada kali ini aku akan cerita tentang pentingnya quality time ya, dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita. Tentunya kalau bagi Bunda Ira dengan bakso ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih tiba-tiba Bunda Ira bahas seperti ini? Ya, karena di usia pernikahan yang sudah lebih dari 10 tahun, mendekati hampir 20 tahun, itu perlu sekali dibangun kebersamaan ya, perlu dibangun cinta kasih biar tidak hambar ya tentunya. Cie. Dan ini penting banget ya pun mam, bukan maksudnya Bunda Ira menggurui mengajari, enggak, tapi berdasarkan dari fakta kenyataan dan cerita-cerita di lapangan bahwa memang kita harus sering bisa quality time lah ya, berdua dengan Pak Su, jalan-jalan ataupun kemana saja, yang penting kita bisa quality time. Dan kali ini Bunda Ira temani Pak Su ya, kita berdua jalan-jalan ke Toserba Baru. Walaupun tidak mesti harus belanja yang banyak, enggak, tapi pentingnya kebersamaan, apalagi di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Tonton ya videonya sampai habis. Dan terima kasih untuk yang sudah memberi dukungan Bunda Ira. Bunda Ira juga tunggu dukungan teman-teman lainnya yang belum support untuk Bunda Ira. Bunda Ira tetap tunggu komen, like, dan subscribe-nya. Yuk ikutin videonya, jangan di skip-skip. Terima kasih. Rumah tangga itu adalah ibadah terlama. Jadi kita harus bisa menikmatinya dengan bahagia. Menurut Bunda Ira lebih penting menjadi bahagia daripada sempurna. Jadi sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, tujuannya adalah agar kita bahagia. Bagi yang setuju bisa komen di bawah ya Bun Mam. Jadi kembali ke cerita ya Bun Mam. Jadi kali ini Bunda Ira sambil ngajak jalan-jalan online ya Bun Mam semuanya dan teman-teman, Bunda Ira juga ingin bercerita yang selama ini mungkin belum pernah Bunda Ira lakukan ya di vlog-vlognya Bunda Ira. Jadi kenapa sih penting kita untuk quality time dengan pasangan, selain kita membangun kebersamaan, kemudian juga penting juga kita memberikan perhatian ya Bun Mam. Karena mungkin memang karena kesibukan masing-masing, karena kebetulan Bunda Ira bekerja, Pak Su pun juga alhamdulillah bekerja di
tempat yang berbeda, dengan punya komunitas yang berbeda juga, masing-masing punya teman dan sahabat, dan kita jam kerjanya juga mulai hampir sama. Kalau Bunda Ira 5 hari kerja, Pak Su 6 hari kerja. Ketika pulang kerja, kita sudah kondisi lelah, capek, dan tidak menutup kemungkinan juga kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, misal contohnya kemasyarakatan. Nah, intensitas kita bertemu itu sangat sedikit sekali ya Bun Mam. Jadi ketika kita tidak berusaha untuk quality time, tentunya atmosfer kita atau rasanya itu akan lama-lama hambar. Itu yang Bunda Ira maksudnya, karena kita sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi karena kita ini satu keluarga yang punya komitmen, jadi harus berusaha quality time. Tidak penting di mana tempatnya, tidak penting juga tujuan kita utama apa. Ya, karena tujuan utama kita adalah quality time. Maksudnya tidak penting tujuan keluar kita untuk apa. Yang jelas quality time aja Bun Mam. Sekedar berbelanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kecil, tapi kalau kita bersama dan tentunya dengan rasa ikhlas, itu akan menjadi sebuah kebersamaan. Dan bagi seorang pekerja juga, tentunya sebagai ini Bunda Ira cerita tentang Bunda Ira yang sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja juga ya. Tentunya mempunyai apa ya, tingkat kemandirian yang lebih ya Bun Mam daripada yang lainnya. Tapi dengan apa Pak Su, tentunya kita bisa bermanja-manja. Dan suami kita adalah tempat bermanja kita ya Bun Mam. Dan saat ini Pak Su sedang akan berpindah pekerjaan, tempat pekerjaannya akan pindah. Jadi banyak sekali kebutuhan, banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan, dan tentunya dukungan dari kita, dukungan dari istri dan keluarga terdekat ya. Tentunya Pak Su akan beradaptasi, akan banyak perubahan dari mulai jam kerja, kebiasaan yang tadinya kantornya dekat, sekarang berbeda kabupaten. Jadi perlu persiapan mental dan fisik juga. Nah, dari situlah Bunda Ira ingin lebih apa ya pun tentunya sebagai seorang istri tetap harus memperhatikan ya apa kebutuhan suami kita. Dan kadang-kadang suami itu lebih manja ya daripada kita. Ada nggak ya yang samaan merasakan suaminya itu lebih manja? Dan ini dia ya, setelah tadi muter-muter mencari kebutuhan Pak Su ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan makan bersama. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa suami pasangan kita itu adalah orang yang berbeda dengan hati dan pikiran yang berbeda juga, sikap dan tentunya bukan pribadi yang sama dengan kita. Nah, disinilah namanya jodoh ya Bun Mam, tidak harus sama. Seperti ini, Bunda pesen bakso Malang dan Pak Su pesennya empek-empek Palembang. Dan saling melengkapi ya Bun Mam. Dan yuk kita nikmati bakso Malangnya seperti ini, mantap sekali bukan? Kembali ke cerita rumah tangga ya Bun Mam, tentu banyak sekali drama di dalam rumah tangga. Karena semua rumah tangga pasti punya ujiannya masing-masing. Tergantung kita bagaimana cara mensikapinya untuk menjadi lebih dewasa dengan pembelajaran dari setiap kesalahan yang ada dan saling memaafkan. Mungkin itu yang Bunda Ira bisa sampaikan saat ini. Perlu juga untuk teman-teman pasangan muda yang baru saja menikah untuk mempersiapkan mental ya Bun Mam. Jadi pernikahan itu tidak ada
tidak hanya indah saja, tapi juga ada suka, tidak ada ada juga dukanya, dan ada juga berbagai drama yang ada. Tapi percayalah, kalau kita berjodoh, kalau kita beriktikad baik, Bismillah, ini ibadah kita, ibadah terlama kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bahagia dengan pasangan kita dan keluarga kita. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton videonya Bunda Ira kali ini. Bunda Ira cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Dan terima kasih yang sudah support. Mudah-mudahan kebaikan kalian digantikan kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda Ira cukupkan sekian dulu ya untuk hari ini ceritanya antara bakso Malang dan empek-empek Palembang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on my next video. Yuh.